Halo semuanya, balik lagi dengan saya Gunawan Ahmad. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mendapatkan gratis ongkir Shopee terbaru update Februari 2021. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Untuk mendapatkan gratis ongkir Shopee terbaru update Februari 2021, caranya cukup mudah. Kalian cukup masuk ke aplikasi Shopee kalian. Selanjutnya, kalian klaim dulu voucher atau gratis ongkirnya di cashback and voucher. Kalian cek aja, pasti setiap harinya ada gratis ongkir yang bisa kalian klaim. Contohnya ini, voucher khusus untuk kamu dengan cashback sampai 30.000. Paket hemat gratis ongkir. Voucher gratis ongkir untuk semua pembayaran. Nah, ini aja kita klaim gratis ongkir sampai dengan Rp50.000. Kita klaim, tapi ada syaratnya yaitu jasa kirimnya harus Shopee Express. Kita klaim aja. Oke, berhasil diklaim. Selanjutnya kita lakukan pembelian. Misalnya kita akan membeli Lego anak. Nah, ini 53.000 terjual, kita pilih ini aja. Selanjutnya masukkan ke keranjang. Maaf, lama. Buka keranjangnya. Nah, di sini klik aja, lalu pilih check out. Pilih check out. Nah, ini voucher Shopee-nya kita gunakan. Kita gunakan, pilih OK. Jangan lupa ininya pilih Shopee Express. Konfirmasi. Nah, kita bisa dilihat di sini subtotal untuk produknya 96.700, ongkos pengirimannya 30.000, total diskon atau gratis ongkirnya min 20.000, biaya penangannya 1.000. Karena ini gratis ongkirnya hanya mensubsidi 20.000, jadi selebihnya itu ditanggung oleh kita. Jadi total yang harus kita bayar yaitu Rp107.700. Oke. Itulah dia tutorial cara mendapatkan gratis ongkir Shopee terbaru update Februari 2021. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.